Iya kan, ada apa kan? Semalam kok bilang kok mau masang kecil aja untuk konsumsi bisnis, kenapa gitu ya kok? Oh iya, memang maksimal saya maunya sih 10% aja sih, gak mau banyak kan ya. Bisa dijelasin kok? Nah kalau 10% kan berarti modal yang saya keluarkan masih kecil ya gitu ya. Nah jadi saya tidak termotivasi untuk memanage ikut campur dalam manajemen gitu. Oh gitu ya kok? Nah bagian kan saya maunya sih passive income ya. Kalau saya ikut campur dalam perusahaan berarti kan bukan passive income. Nah biasanya kalau perusahaan saya besar, apa yang terjadi di perusahaan saya jadinya mau cari tahu gitu loh, jadi ikut termotivasi untuk ikut campur. Nah itu bukan passive income namanya. Oh benar juga kok, tapi bukannya kalau sahamnya kecil dapat untungnya juga dikit ya? Betul, ya untungnya dikit memang, tapi kalau kita mau berkongsi bisnis sama orang memang kita tidak boleh apa. Nah kalau saya cuma keluar 10%, nah berarti saya masih punya banyak modal untuk invest ke 9 perusahaan yang lain gitu loh. Jadi selain perusahaan ini saya juga bisa invest di perusahaan-perusahaan yang lain. Keren tuh kok. Nah itu kan, lagian kan itu kalau satu profit dari satu perusahaan aja sebenarnya sudah bisa menutupi kerugian dari 9 perusahaan yang gagal gitu. Jadi saya cuma butuh satu perusahaan yang profit saja udah oke. Oke kok. Oh iya kok, ini aku mau ngajak kok investasi kok. Kalau buat trading kok, satu bulan bisa dapat lebih dari 10%. Ah, kok buat trading?